Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam bekerja sama dengan Brigade Al-Quds untuk melawan pasukan Israel di Jalur Gaza. Dalam video yang dirilis di Telegram pada Senin, 12 Agustus 2024, kedua pasukan menargetkan pasukan Israel di kawasan Al-Zana, sebelah timur kota Han Yunis. Saat itu, tentara Israel terlihat sedang makan sambil berdiri di dekat jendela. Pasukan Al-Qassam dan Al-Quds pun mengintai targetnya itu dari gedung lainnya, tak jauh dari lokasi. Sebelum menembakkan senjata, mereka tampak santai memakan camilan. Begitu peluru dilesatkan, pasukan Israel seketika ambruk dan dilaporkan tewas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.